Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog aku, Susan Tuti Julikiti. Teman-teman, ini adalah lebaran Imlek hari kedua ya. Dan ini saya berada di Satin. Di Satin, saya main ke sini sengaja karena di sini biasanya tuh tempatnya indah dan banyak yang unik kayak gitu. Jadi saya mencoba untuk datang ke sini dan melihat situasi seperti ini. Oke, kita ikutin ya video saya selanjutnya ya. Ini suasana Imlek hari kedua dan saya berada di Satin. Ramai banget di sini. Ramai banget. Nah, ini Mall Satin ya, teman-teman. Mall Satin. Mallnya gede banget. Nah, ini aku di Taman Satin. Ini ada taman kecilnya kayak gini ya, buat mbak-mbak untuk duduk lah seperti itu. Ini juga ada lampu-lampu di depan. Lucu banget, teman-teman. Dia jadinya kalau kejauhan kayak salju. Kalau dilihat dari kejauhan kayak salju seperti ini. Nah, saya mau nyoba jalan ke sana itu. Ke sana itu ya. Nah, ini bola-bola ini ya. Ini lampu, kalau malam ini nyala. Nggak dinyalain ya kalau pagi kayak gitu. Kalau malam ini bagus banget ini. Nah, itu ada kabel-kabelnya. Kemudian pas kemarin itu loh yang apa, yang cake, mooncake. Mooncake deh. Itu kalau malam tuh, yang itu. Bagus banget. Ini juga ada kolam-kolam kecil. Oke. Ada kolam-kolam kecil kayak gini. Nah, itu ada bola-bola juga ya di situ. Bola-bola. Ada itu juga ya, air mancur. Air mancur. Ayo, tak foto. Ini suasana sore hari di sini. Nah, ini lokasi ini pintu masuk ya, pintu masuk ke jembatan. Jembatannya cantik banget. Dia dipenuhi lampu-lampu seperti itu ya. Ini sayang lampu-lampunya belum dinyalakan, soalnya juga masih jam segini ya. Ini kalau malam bagus banget ini. Ini sepanjang jalan, ini jembatan ya, penghubung. Jembatan penghubung. Nah, seperti ini juga tempat untuk bersantai. Nah, kalau yang sana seperti itu. Nah, ini lampu-lampu di atas ini. Nah, ini jembatan penghubung antara sini sampai ke sana ya. Nah, di bawah sini ada kayak sungai gitu sih, tapi luas. Nah, kayak sungai tapi luas. Nah, di sini juga ada jalan. Yang ini jalan untuk bersepeda dan ini jalan untuk jalan kaki seperti itu. Kita lanjut ke sana ya. Nah, atas-atas ini adalah lampu kayak digantung gitu modelnya. Ini kalau malam pasti cantik karena lampunya ada ya. Ini siang, apa isi ini masih sore, jadi belum ada lampu-lampunya seperti itu. Nah, di sini juga, yang di sana depan sana juga jembatan sama seperti ini, kayak gini. Cuma di atasnya nggak ada hiasan lampu-lampu ya. Di sana ada bus juga, mobil lewat ya. Nah, seperti itu. Ada bis. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sana buat penyewaan sepeda ya, di sana itu 1 jam 80.
kapan-kapan saya juga pengen nyoba. Nah, seperti ini. Ini modelnya kayak apa ya? Sungai tapi lebar tapi dalam. Ini tembusannya kayak di laut gitu ya. Tembusannya kayak di laut. Nah, saya nyoba ke depan sana ya. Ini juga first time saya jalan di sini, teman-teman. Jadi saya juga belum begitu leluasa ya. Belum begitu menguasai jalanannya. Dan setelah kita jalan sampai sana, itu ada jalan lagi. Di sana itu buat jogging. Sana ya. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan jalan yang ada di sana ya. Kalau terus lurus ke sana, terus turun dan bisa jalan di sana itu untuk jogging ya. Menyusuri apa ya? Tepian sungai gitu ya. Ini bukan sungai, teman-teman. Ini dalam banget loh ya. Dalam banget. Soalnya ini ujung-ujungnya sungai seperti itu. Ujung-ujungnya laut ya. Nah, jadi jauh banget, juga dalam banget. Tuh ikannya loncat-loncat, masya Allah. Itu kelihatan nggak sih, jauh sih lah, banyak banget ikannya. Nah, seperti ini. Saya nyoba jalan ke depan ya, saya juga ingin lihat bagian ujungnya seperti itu. Sayangnya lampunya ini juga belum dihidupin ya. Kalau dihidupin pasti cantik. Seperti itu, di sana jalan. Itu jembatan. Terus kesananya lagi juga ada jembatan penghubung lagi ya. Nah, ini saya sampai penghujung jalan. Di depan itu kayak ada gapura ya, seperti itu. Modelnya lancip kayak tanduk sapi. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya ada di bagian ujung jalan. Nah, ini kayak tanduk sapi. Ini ada tangga turun untuk menuju ke bawah ya. Dan saya nggak turun, sama saya hanya di sini. Dan ini tempat untuk jogging sampai sana itu, sampai ujung. Dan yang di situ jalan untuk buat yang bersepeda ya. Nah, yang nyewa-nyewa sepeda ada jalannya sendiri seperti itu. Dan ini buat yang jalan kaki, jogging-jogging seperti itu. Nah, di depan itu yang gundukan seperti ini, itu adalah tenda ya, gede banget tendanya. Nah, di sini juga ada taman-taman seperti ini, taman-taman bunga. Sepedaan, Bang? Sepedaan, ayo. Aku pakai gaun lah. Oh ya, ini yang tenda putih, yang bukan yang ini, yang tak maksud tadi, ada lagi ya. Satu lagi di sini. Iya. Nah, ini tenda, gede banget tenda nih. Kayak tempurung, apa namanya, tempurung kelapa. Gede banget. Betulnya luas banget ya taman di sini. Cuma apa ya, agak kesana-sana itu di jembatan ini, yang ini jembatan yang tadi itu penghubung ke bawah. Itu juga jalan-jalan. Itu juga taman tembus-tembus ya. Nih, bunga sakura. Asli loh ini. Iya, teman-teman, ini bunga sakura ya, cantik banget lah. Teng dereng teng 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 dereng teng 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 teng.
Nah, cantik banget bunga nih. Bunga sakura. Nah, teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Semoga kalian suka dan terhibur. Dan ini saya juga udah mau jalan pulang. Dan see you next video. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.